Yesus melindungi murid-muridnya saat dikhianati Yudas. Yohanes 18 ayat 1-9. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan tentara, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa."